final Piala FA 2020 antara Arsenal vs Chelsea pada 1 Agustus pukul 23.00 WIB live di RCTI. Jadwal final FA Cup 2019 atau 2020 antara Arsenal vs Chelsea akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 23 WIB dalam Derby London yang dimainkan di Stadion Wembley ini. The Gunners mengincar trofi Piala FA ke-14 sepanjang sejarah klub, sedangkan The Blues mencari gelar ke-9. Arsenal adalah pemilik trofi FA Cup terbanyak sejak kompetisi berkala nasional tertua di dunia ini dimulai pada musim 1871-1872. Meriam London sudah menembus 21 kali final termasuk tahun ini. Arsenal menjuarai 13 di antaranya dan harus puas sebagai runner-up dalam 7 percobaan. Terakhir kali Arsenal menjadi kampiun Piala FA terjadi pada 2017. Uniknya kala itu mereka menumbangkan Chelsea lewat saat lawan saat ini di hadapan 89.472 penonton yang memadati Stadion Wembley. Sebagai catatan, sejak 2002 Arsenal tidak pernah gagal juara Piala FA. Ketika sudah menembus final, The Gunners menang 6 kali pada 2002, 2003, 2005, 2014, dan 2015, dan terakhir 2017. Terakhir kali Meriam London hanya bisa menjadi runner-up kompetisi ini terjadi kala mereka ditumbangkan Liverpool 2-1 pada musim 2000 dan 2001. Arsenal juara Piala FA demi obat luka. Bagi Arsenal, juara Piala FA musim ini akan menjadi pelipur lara atas keterpurukan mereka di Premier League. Hingga Minggu 19.07, The Gunners masih bertahan di urutan ke-10 Liga Inggris dengan koleksi 53 poin ketika kompetisi tinggal tersisa 2 pekan lagi. Selain itu, trofi akan menjadi momen yang ideal untuk pelatih Mikel Arteta yang datang ke Emirates pada Desember 2019 menggantikan Unai Emery yang dipecat klub. Arteta sejauh ini memiliki persentase kemenangan 56% dari 25 laga. Ia tercatat menang 14 kali, seri 6 kali, dan baru tumbang 5 kali. Pencapaian penting Arteta terjadi pada pekan lalu usai mengalahkan Liverpool yang diasuh Jurgen Klopp 2-1 di Premier League. Ia menekuk Manchester City yang dipimpin Pep Guardiola 2 gol tanpa balas. Modal menaklukkan dua pelatih elit itu jadi penting untuk Arteta sebelum jumpa Frank Lampard yang sama-sama masih belia urusan menjadi juru taktik. Cara kami mengakhiri musim ini apakah dengan resmi lolos ke Eropa atau memenangi trofi Piala FA akan sangat membantu karena secara finansial kami akan lebih tangguh. Itulah alasan kami harus sedikit bersabar, kata Arteta. Chelsea antara juara Piala FA atau lolos ke UCL. Sebaliknya, Chelsea yang juara Piala FA 8 kali terakhir kali merasakan menikmatnya mengangkat trofi kompetisi ini pada 2018 di bawah komando Antonio Conte kala itu. The Blues memukul Manchester United 1-0. Chelsea sendiri sudah 13 kali menembus final Piala FA seperti disebutkan di muka. Kekalahan termutakhir di partai puncak kompetisi ini terjadi pada 2017. Oleh karena itu, laga puncak kali ini dapat jadi arena pembalasan untuk The Blues. Berbeda dengan Arsenal, Chelsea kemungkinan masih bakal terkuras jelang pertandingan final Piala FA. Klub London Biru masih harus memperjuangkan posisi mereka di klasemen Liga Inggris yang hanya terpaut satu angka di atas peringkat 4 dan 5, Leicester City dan Manchester United. Kami memiliki beberapa final di depan mata, Arsenal adalah salah satunya, tapi sebelum laga itu kami mempunyai dua final di Liga Inggris pekan ini. Pemulihan fisik penting bagi kami. Final Piala FA adalah Derby London melawan tim tangguh dan ada kesempatan menangi trofi, kata Lampard. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.